Kenapa kamu pengen kerja di sini? Standar, Mbak. Saya mau cari sesuap nasi. Kalau cuma mau cari makan, monyet di hutan juga cari makan. Ngerawat orang jompo itu susah loh. Bukan hal yang mudah. Yakin kamu bisa? Silakan pulang. Om Ahusudo itu kan sudah pikun, suka berhalusinasi. Semenjak perawat yang terakhir itu pergi, gak ada yang ingat untuk guntingin kukunya. Fatal kan jadinya? Tolong kamu guntingin kukunya Oma sekarang ya. Halo. Saya Elena Wardoyo, pemilik panti ini. Maya. Oh, silakan duduk. Maaf ya atas sikapnya gendis. Mencari perawat itu memang gampang. Tapi pekerjaannya itu yang tidak gampang. Butuh kesabaran untuk merawat dan menjaga para manula seperti orang tua kita sendiri. Apa kamu siap? Siap, Bu. Saya yatim piatu. Saya pasti menganggap mereka seperti orang tua saya sendiri. Jangan panggil saya ibu, Mbak aja udah cukup kok. Oke, kalau begitu kamu hari ini bisa mulai kerja. Selamat bergabung ya, Maya. Terima kasih, Mbak. Sudah dikasih kesempatan. Kamu bisa tempati kamar nomor 5. Lalu di sini kamu akan pakai seragam, jadi kamu bisa koordinasi langsung dengan gendis, oke? Baik, Mbak.
Ini seragam kamu. Pastikan rambut kamu selalu tertutup supaya steril. Selalu berikan pelayanan terbaik karena mereka sudah dititipkan kepada kita. Setelah selesai ganti baju, temui saya di kamar 8. Mbak, maaf. Apa ada perawat lain selain kita di sini? Ngagetin aja. Permisi, Opa. Cek infusnya. Pasti perawat baru ya? Kenalin. Saya sayang. Maya, semoga saya bisa membantu Anda. Dokter, tadi pasien mengamuk, sebaiknya diapakan ya, Dok? Oh, sepertinya dosisnya harus ditambahin. Bentar ya. Nafas baik-baik, Oman. Nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sudah selesai, Oma. Dok, saya tinggal dulu ya. Oma, jangan stres lagi ya. Istirahat ya, Oma. Sudah selesai. Ayo. Nanti kita cek lagi kondisinya setelah ini. Baik, Dok. Siang, Dok. Siang. Perawat baru sepertinya sudah mulai bertugas nih. Semoga betah ya. Pasien nomor 5 kondisinya mulai membaik. Tapi ketika dia bangun, dia panik. Dan kondisinya drop lagi. Jadi jangan lupa, kalau kasih antibiotik, harus disertakan dengan obat penenang. Baik, Dok. Kamu dengar kan, Maya? Obatnya semua nanti akan saya kasih tahu kamu ya. Saya permisi dulu. Terima kasih ya, Dok. Untuk perkenalan yang sangat bersahabat. Bukannya harus kayak gitu ya. Good luck. Ayo Maya, saya mau ajak kamu keliling panti. Karena kamu juga harus kenal dengan semua pasien yang ada di sini. Perkenalan kamu dengan Gendis pasti sulit ya. Makanya sekalinya kamu ketemu yang ramah, kamu senang banget. Mbak Elena bisa aja. Pokoknya di sini ada saya. Ada apa-apa kamu langsung bilang. Wah, Opa udah sehat ya.
Mbak Elena? Mbak Gendis? Ada orang di dalam? Kamu belum istirahat? Saya ngerasa di sini ada orang, Mbak. Nggak mungkin, Maya. Saya aja baru keluar kamar. Genti sudah tidur dari tadi. Selain Manula kan hanya kita bertiga yang ada di sini. Tapi... Udah, kamu mungkin kecapean. Sekarang kamu istirahat ya. Malam ini saya yang jaga. Besok malam giliran kamu yang piket. Ya. Udah, kamu istirahat. Oma? Oma sudah sehat? Oma mau kemana? Kok jalan-jalan sendiri? Memangnya sudah diizinkan dokter? Penyakit yang dideritanya sudah cukup lama menyiksa Oma Husodo. Semoga beliau sekarang bisa istirahat dengan tenang. Kamu terlambat, Maya. Cepat siap-siap mandikan jenazah. Oma harus segera dimakamkan. Tapi tadi saya baru aja
Kamu seperti memikirkan sesuatu. Baru kali ini, Mbak, saya papasan sama orang yang ternyata sudah meninggal. Oma Husodo, tadi pagi saya baru aja lihat dia. Masih bisa jalan, masih sehat. Tapi barusan, saya baru saja mandikan jenazahnya di dalam. Udah, kamu tenang dulu ya. Saya sering kok ngalamin hal-hal yang aneh seperti itu. Kamu mungkin belum terbiasa aja. Memang perlu waktu kok untuk adaptasi. Udah, kamu istirahat aja ya. Enggak, Mbak. Saya enggak enak. Tadi aja saya sudah datang telat. Berarti kamu udah kena nyinyirnya Gendis dong. Mesin airnya udah benar. Bisa dicoba sekarang. Nanti saya coba. Tunggu. Mbak Elena sudah bayar? Kalau belum, ini. Kamu perawat baru di sini? Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Simpan aja uangnya. Saya Reno. Maya. Kalau begitu saya permisi dulu. Mbak, tadi pompanya udah dibenerin, tapi orangnya gak mau dibayar. Mana mau dia dibayar. Reno itu anak muda, ya ngekosnya juga dekat sini kok. Anaknya baik, seneng bantu-bantu tanpa pamrih. Karena maklumnya di sini itu kan memang tidak ada laki-laki lain selain Dokter Sean. Maklum, Mai, di sini itu kan budgetnya juga masih terbatas. Saya sendiri dan Gendis merangkap bersih-bersih. Baik sekali dia ya, Mbak. Siapa? Reno. Baiklah. Ganteng lagi. Mbak, apaan sih? Maya, kamu tolong ke kamar nomor 7 dan kamu cek pasien sekalian kamu kasih obat-obat ini, ya. Jangan lupa cuci tangan. Oke. Okay. Iya, Pak. Oma, waktunya minum obat. Saya cek dulu ya infusnya. Sampah medis dibuang ke tempat sampah medis di belakang. Maaf, Mbak, lain kali saya nggak akan salah. Lain kali belum tentu kamu masih di sini. Maaf, Anda punya masalah dengan saya. Dari awal saya nggak ada waktu buat berdebat. Setelah ini, kamu ajak pasien kamar 9 ke taman. Dia perlu sering dilatih jalan. Kamu itu cantik, muda. Apa sudah menikah? Belum, Opa. Cepatlah menikah. Dunia sebentar lagi kiamat. Menikah itu enak loh. Jangan kiamat dulu dong, Opa. Masih banyak yang harus saya lakukan. Iya, betul. Tapi saya sudah tidak peduli lagi. Kiamat mau datang cepat.
atau lambat, pasti saya sudah mati. Opa nggak boleh bilang begitu. Siapa tahu aja saya duluan yang mati. Tapi saya sering sakit-sakitan. Selama ini saya sulit untuk berjalan, pun karena jatuh. Tapi kok kesehatan saya makin hari makin menurun. Ngeteh sendiri aja nih. Mbak, mau saya buatkan teh, Mbak? Kalau nggak keberatan. Nggak kok. Mbak maunya manis atau tawar? Sedang aja. Terus kamu sudah menikah belum? Belum, Mbak. Tapi saya nggak panik kok, Mbak. Saya percaya setiap manusia pasti akan ada jodohnya. Saya nanyanya juga gak sejauh itu kok. Saya ngerasa di tempat ini kayak ada sesuatu. Itu perasaan kamu aja. Namanya juga bangunan tua. Kamu belum terbiasa aja, Maya. Siapa tahu tapi nanti kesananya bisa jadi temen. Ih, Mbak, kok malah bercanda? Saya tuh beneran takut. Memangnya bangunan ini dari tahun berapa, Mbak? Wah, kalau kamu nanya seperti itu, jadinya saya yang curhat deh. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1970. Dan dibangun oleh almarhum suami saya di masa kejayaannya. Saya seorang istri kedua. Maaf, Mbak, kalau mau ganti topik, silakan. Nggak apa-apa kok, Maya. Saya justru seneng kok bisa cerita. Sebelumnya itu, saya hanya seorang perawat yang ngurusin almarhum suami saya. Karena istrinya itu tidak sanggup untuk ngurusinnya. Ya, karena kedekatan kita, setiap hari ketemu, akhirnya kita sama-sama jatuh cinta deh. Dan saya jadi istri kedua. Tapi umur pernikahan kami tidak lama. Karena suami saya tidak sanggup melawan penyakitnya. Sebelum suami saya meninggal, keluarga istri pertama itu memastikan kalau saya itu tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa kecuali bangunan tua ini. Dan keinginan suami saya itu, beliau sangat ingin beramal. Sampai beliau meninggalkan warisan untuk menjadikan bangunan tua ini panti jompo. Saya cinta sekali dengan suami saya. Dan menjalankan amanatnya untuk mengurus dan juga menjaga panti jompo ini. Kisah hidup Mbak benar-benar luar biasa ya. Mbak itu kuat dan tangguh. Patut diteladani. Tapi saya bukan perusak rumah tangga orang ya. Nggak terlihat seperti itu kok, Mbak. Terima kasih ya, Maya, sudah mau dengerin biografi hidup saya. Sudah mau gelap ya. Hari ini kamu yang jaga malam kan, Maya? Tapi kalau kamu masih takut, nggak apa-apa kok, biar saya yang gantiin aja. Nggak usah, Mbak. Saya pasti bisa. Biar saya terbiasa. Yakin? Iya, Mbak tenang aja. Oke, saya tinggal dulu ya. Oma cepat sembuh ya. Kalau Oma udah sembuh, taman di luar sudah tungguin Oma. Selamat istirahat, Oma.
Kamu siapa? Kamu lihat itu maling, bukan hantu. Dua-duanya, Mbak. Saya nggak mengada-ngada. Saya di sini bukan mau cari perhatian. Kamu tenang dulu, Maya. Ayo minum. Bagaimana bisa tenang, Mbak? Saya yakin di sini pasti ada sesuatu. Maya, kita bicara baik-baik ya. Kenapa kamu harus marah sih? Dari awal Anda memang sudah sentimen dengan saya. Mungkin Anda nggak suka saya di sini. Saya juga nggak tahu. Saya masih bisa bekerja di sini atau tidak. Maya, kamu tenangin diri kamu ya. Kamu tenang dulu. Selama saya kerja di sini nggak pernah ada apa-apa. Permisi. Reno. Listriknya udah menyala, Mbak. Semalam kabelnya putus, tapi saya udah perbaikin. Okay. Oh ya, ini ada titipan dari kurir. Oh iya, terima kasih ya, Reno. Nanti kamu makan siang bareng kita aja ya. Terima kasih, Mbak Lena. Saya sudah makan tadi. Saya masih ada kerjaan. Saya permisi, Mbak. Kamu pasti capek ya? Habis jaga malam kan? Kok tahu? Saya habis jaga malam. Mbak Elena yang ngomong sama saya. Oh iya, Mbak Elena juga ngomong kalau tadi malam ada yang masuk panti ya? Apa yang mau diambil ya dari panti jompo kayak begini sama maling? Kamu udah berapa lama bantu-bantu di sini? Belum lama. Saya ngerasa di sini ada sesuatu yang mengganggu. Kalau kamu gak nyaman, mendingan kamu resign aja. Oma, waktunya minum obat. Oma, sekarang Oma minum obat dulu. Oma gak mau minum obat. Ya sudah, minum obatnya nanti ya. Nanti saya akan konsultasi lagi sama dokter Sayan. Oma, saya buka ya jendela kamarnya, supaya ada udara segar.
Maya, dia. Maya, Maya, kamu tenang dulu. Sini ikut aku. Sini. Tadi aku lihat orang di sini. Maya, di sini memang kuburan. Tapi nggak ada orang. Mai, kuburan ini seorang mati jomblo yang meninggal, yang nggak dijemput sama keluarganya. Ayo, saya antar kamu pulang ya. Sebelum hujannya semakin deras. Buatin teh hangat. Udah gak usah, biar saya aja. Aku ambilin handuk ya. Iya. Nih. Terima kasih. Nanti kamu juga malam kan? Iya. Kalau kamu masih takut, saya temenin ya. Gak usah, jangan ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Makasih. Sama-sama. Ya udah, kamu ganti baju aja dulu ya. Soalnya saya juga mau pulang. Hati-hati ya. Iya. Yeah. Okay.
tiba-tiba ngamuk karena gak mau dikasih obat. Tiba-tiba menyuntikkan suntikan ini ke Gendis. Mana mungkin Oma Ayu? Udah Maya, ini tolong taruh di situ. Sekarang bantu saya gotong Gendis. Ayo cepetan. Ayo, ayo, ayo. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dia bakal lumpuh selama beberapa jam, tapi nanti kembali sehat kok. Semoga Mbak Gendis gak kenapa-napa ya, Mbak. Supaya kamu tenang. Kamu sekarang tidur. Gak usah takut. Saya bakal nemenin kamu sampai kamu ketiduran. Saya berharap kamu itu orang yang paling setia. Tapi kamu udah terlalu banyak ucap. Susah diatur. Oh ya, ini ada titipan dari kurir. Terima kasih ya, Reno. Mbak, ini pesanan Dr. Sian. Bukan obat ini ilegal ya? Kamu menuduh Dr. Sian malpraktek gitu? Para Manula itu memang sudah buruk riwayat sakitnya. Obat-obatan ini tidak ilegal. Ini trik Dokter Sean untuk memicu sikap optimis, harapan panjang umur kepada pasien. Tapi ini tidak bahaya. Nggak bahaya gimana, Mbak? Ini fungsinya untuk melemahkan dan memperburuk daya tahan tubuh pasien, bukan buat penyembuhan. Ini racun, Mbak. Kamu tahu apa soal obat-obatan? Emang kamu dokter? Saya tahu Mbak ada hubungan sama Dokter Sean. Kamu jangan kurang ajar ya. Saya nggak kurang ajar, Mbak. Kalau memang Mbak nggak bisa cari tahu, saya bisa cari tahu sendiri. Saya curiga udah lama kok. Percuma kamu itu berontak seperti ini. Suntikannya sudah melumpuhkan kamu. Supaya malam ini bisa
Tapi aku udah muak sama tempat ini. Aku udah muak banget sama tempat terkutuk ini. Ini udah terlalu lama. Kita gak bisa jual bangunan ini kalau orang-orang jongkok itu masih ada di sini. 300 miliar sayang, udah ada yang nawar. Terus kamu apa? Bunuh mereka. Alia dengar obrolan kita. Beresin dia. Bau gimana? Kamu ke dokter. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya sudah. Ambil suntikan dan cairan di laci saya seperti biasa. Iya. Sedih.
Tumben jam segini kamu udah bangun. Udah sehat? Udah, Mbak. Saya permisi dulu. Kamu mau kemana? Saya mau kembali ke kamar, Mbak. Ada barang yang tertinggal. Udah, nanti saja. Sekarang kamu sarapan aja dulu. Biar kamu gak sakit. Pagi ini biar saya aja yang kontrol pasien. Mbak Gendis mana, Mbak? Tumben, jam segini belum di sini. Mungkin masih tidur di kamarnya. Biar saya bantu cek ya, Mbak. Enggak perlu. Biar saya aja yang cek. Udah, sekarang kamu sarapan, terus kamu mandi. Udah kusut banget muka kamu. Terpaksa bunuh Gendis. Dia udah tahu terlalu banyak tentang kita. Tapi kan dia saudara kamu. Terpaksa. Udah, sekarang kamu urus mayatnya. Cepat. Mau kemana? Saya mau pulang, Mbak. Hidup itu unik. Misterius dan tidak sesimpel yang kamu pikir. Saya menghabiskan waktu saya menikah dengan si tua bangka itu. Pengorbanan saya selama belasan tahun mengurus dia, apa yang saya dapat? Dia memberi semua kekayaannya kepada istri pertamanya yang sudah membuang dia. Saya hanya diwarisi bangunan tua ini yang dijadikan panti jompo supaya dia tidak merasa sendirian sampai dia mati. Yang terkutuknya lagi, dalam surat wasiat itu, bangunan tua ini tidak bisa menjadi hak saya selama Pantai Jompo ini masih ada penghuninya. Seharusnya sekarang saya dan Sean itu udah bahagia. Sudah kaya raya. Bukannya hidup ini teman terkutuk ini. Tapi kenapa kamu bunuh Gendis dan Alia? Bukan saya yang bunuh. Tapi tempat terkutuk ini yang membunuh mereka. Sepertinya kamu juga bakal mati di tempat terkutuk ini.
Pak Ninggendis. Kamu pikir saya sudah ngelakuin ini? Alia. Saya curiga, Elena. Kenapa Alia bisa menghilang di tempat seperti ini? Karena itu saya datang menyelidikinya. Diam! Saya sengaja merusak semua fasilitas di panti ini. Karena saya tahu, Elena. Kamu pasti panggil saya untuk membetulkannya. Reno itu kita panggil untuk bantu pekerjaan laki-laki. Sinarnya udah benar tuh. Bisa dicoba sekarang. Maaf, saya mengganggu. Listriknya udah nyala. Semalam kabelnya putus, tapi saya udah perbaikin. Dan Elena, saya udah punya banyak bukti untuk memenjarakan kalian berdua. Ah!
Maria? Senang sekali melihat Oma sudah sehat kembali.
Alhamdulillah. Berkat ketulusanmu, nak. Seandainya anakku seperti kamu. Oma itu kan sudah seperti orang tua saya. Terima kasih, nak. Saya permisi dulu ya, Oma. Saya mau lihat yang lain. Kenapa kau mau kerja di sini? Saya senang, Bu, bekerja melayani orang lain, apalagi orang tua. Panggil saya Mbak aja. Baik, Mbak. Semoga kamu betah ya di sini. Terima kasih kamu sudah mau bekerja di sini membantu saya. Silakan kamu isi data di sini. Together, we hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. Before we used to gather, we hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. You and me, we are not what we used to be. You and me, keeping this distance is painful, you and me, but it's for our own virtue. You and me, can we go back to the time? To be close and intense. It can be, but remember we need to save one another. To be close and intense like before, but remember we need to save one another. Together, we hug and love together, it is true. Oh, oh. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. You and me, we are not what we used to be. You and me, keeping this distance is painful. You and me, but it's for our own virtue.
things can be. But remember,